Juara banget nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim nih, dagingnya tuh lihat, kecrok mas. Enak, enak. Makan pakai tahu juga enak, Ces. Ini tahu isi, Ces, tapi tahunya tuh padat banget. Agak kayak siomay malah aku bilang tahunya. Kita colek, makin padat tuh makin lunak. Iya kan? Bingung aku, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, berikutnya kita mau cobain ikan kue bumbu dengan sambal dabu-dabu. Wah, ini ikan kue ada ikan kesukaan aku banget ya, pemirsa di rumah. Karena dia punya tekstur tebel. Iya, terus dia tulang tengah. Dan gurih banget. Aku suka banget. Thank you ya, Ces. Nih, tomatnya. Oke. Cobain ya, pakein tomatnya. Nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Sambalnya ini wangi banget dan ini benar-benar yang bikin kita nafsu banget makannya karena dia warnanya tuh benar-benar keluar semua dari seger. Tomat hijaunya masih segar, cabai rawit, bawang merahnya semua masih bagus. Dia juga cuma sebor aja sama minyak ya, Ces. Ini minyak tapi dia minyak. Tetap segar ya kan. Dan ikan kuenya gede banget. Parah. Dagingnya banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Enak banget, seger banget. Aduh Gusti, aduh. Enak banget. Mama. Aduh, seendol surendol tangkendol ngedol ngenah gitu guys. Benar. Dia tuh gurih banget dan aku suka banget dia sama gurih, sambal dabu-dabunya. Sambal dabu-dabunya masih ada asemnya, masih segar, tapi pedesnya dapet. Dan nggak bau amis. Nggak bau amis dan dia tuh cocok banget di uak-uak pakai nasi guys. Ini benar-benar cocok banget. Pasti semua bakal suka. Sambal dabu-dabunya fresh banget guys, udah gitu seger jadi pas banget dimakan sama ikannya gitu. Jadi guys, sekarang udah saatnya kita untuk rating ya. Seperti biasa kita akan rating Taman Santap Rumah Kayu ini. Mungkin aku akan menunggu sampai teman aku ini agak pelan-pelan dikit makannya ya. Dari tadi nyomot sampai tinggal tulang begitu ya, Ces ya. Kalau gitu nilai yang kita kasih adalah senilai 9. Guys, jadi silakan aja nih bikin lapar. Approve. Endo surendo, tang endo ngunah. I'm working overtime just so I can blur the line.